Thank you.
sekali mungkin. Tolong yuk, yuk. Lima. Hah? Meni jatuh di kali. Jatuh di kali? Ya. Kali mana? Kali sana. Aduh, ayo. Aduh. Ayo. Kali sana, Bu. Ada apa? Ada apa? Itu? Kenapa? Aduh, cucuku. Kau apakan cucuku, ha? Enggak apa-apa. Saya cuma tolong dia. Alah, bohong dia, Bu. Dia jadi atuh sendiri. Memang, muka jelek seperti setan. Berani keliling kampung. Nakutin anak-anak. Pergi sana. Jangan berani-berani pandang aku seperti itu. Pergi cepat. Hei, Lawal. Kau harus ada tempat untuk di sini. Setan, kau tidak pantas tinggal bersama kami, tahu. Sana. Mau apa lagi? Pergi sana. Pergi. Sana, pergi. Sana, pergi. Ayo sudah kita pulang. Bu, belanjaan mahal-mahal ya sekarang ya. Iya, sampai bingung kita belanjanya. Itu beli ayam berapa? 1.200. Udah ya. Yuk. Ayo. Oh iya, jangan lupa nanti sore jam 5 ya. Kurang ajar. Pergi sana. Mari saya bantu, Kak. Aku tidak perlu bantuanmu. Pergi. Iya, Kak. Iya. Ayo pergi. Maaf, Kak. Ini ayamnya, Kak. Dasar muka jelek. Gak tahu diri. Iya, sudah. Pergi. Ayo. Iya, Kak. Kenapa diam di situ? Ayo pergi. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ini dia menghalangi jalan saya. Hei, sudah berapa kali ku bilang kau jangan lagi tinggal di kampung ini? Hah? Habis saya mesti kemana? Sana, di kuburan. Muka jelek. Bangun. Ampun, Pak, ampun. Bangun. Ayo cepat bangun. Ayo. Hei Lawar. Kau masih di sini juga, ha? Ha? Pergi. Sekali lagi ku peringatkan. Tinggalkan desa ini. Pergi. Kau telah mengganggu istriku. Ayo pergi ke hutan sana. Jangan tunggu kami cari. Iya, Bang. Kurang ajar. Sudah, Bang. Amri. Bang Leleng, sabar, Bang. Bang, sabar, Bang. Awas. Ayo, Bu. Banyak juga pengalaman Nak Rahman. Ya, begitulah. Apa semua itu soal setan-setan? Macam-macam. Tidak takut? Ilmu penangkal dan penaklukannya kan dipelajari juga, Bu. Soal raksasa jadi-jadian di kampung ini sudah Nak Rahman pelajari? Sedang dipelajari, Pak.
kalau tempatnya sudah saya datangi. Hmm. Sudah? Dan apa yang Nak Rahman temui di sana? Berdasarkan penyelidikan, tepatnya di Gua Kalong. Di sana memang banyak terdapat kalong-kalong. Tapi saya tidak menjumpai apa yang disebut raksasa jadi-jadian. Siang apa malam Nak Rahman ke sana? Malam hari. Tapi saya tunggu semalaman, tidak ada yang namanya raksasa jadi-jadian. Tapi nyatanya korban selalu ada, Nak Rahman. Itulah, makanya saya terus menyelidiki sampai ketemu. Termasuk ilmu penangkal, serta penakluknya. Melanggar janji lagi. Ampun, Eyang. Setiap orang yang datang ke sini, ke gua ini, dia dalam keadaan putus asa. Atau mau berguru, menuntut ilmu, seperti kau dulu. Minta badanmu supaya jadi besar seperti raksasa. Sekarang, setelah kemauanmu terpenuhi, segala janji dan persyaratan kau langgar. Kau bunuh orang-orang kampung yang berdekatan dengan gua ini. Kau tahu kampung itu adalah tempat asal usulku. Sekali lagi kau melanggar janji dan tidak memenuhi persyaratan, kau akan mati tersiksa. Ampun, Yang. Thank you.
Lawar, sesungguhnya kau bisa berubah menjadi gagah, tegap serta berwajah tampan kalau kau mau. Eyang sudah tahu riwayat hidupmu. Tapi apa mau dikata kalau suratan menentukan kau harus begitu. Tapi Eyang akan memberikan kau ilmu yang bisa mengalahkan orang-orang jahat, terkecuali bagi mereka yang soleh beriman. Tapi kau tidak boleh membunuh kecuali orang-orang yang menyakiti hati, dan tidak boleh kau membunuh di kampung sekitar sini. Bagaimana? Mau kau mematuhi perjanjian dan persyaratan itu? Syarat pertama, kau harus tidur di luar gua. Saat ini kau bisa berubah menjadi kalau. Sekarang syarat yang kedua, kau harus bersemedi dulu tanpa makan dan minum untuk beberapa waktu lamanya, guna meringankan tubuhmu. Baik, Eyang.
Lawar, cukup harinya ilmu sudah masuk ke tubuhmu. Semedimu selesai sudah. Sekarang Eyang akan beri tugas. Cari si raksasa dan bunuh. Darahnya hisap supaya ilmunya pindah kepadamu. Rentangkan kedua tanganmu. Terbang. 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 Saya dengar ada suara-suara yang seperti kalong, tapi lebih serem, lebih aneh daripada suara yang pernah kita dengar. Ini di samping rumah saya lihat dari jendela. Rupa-rupanya raksasa jadi-jadian ini bermain hebat. Siapa? Katanya Bu Halimah masih segar bugar. Tahu-tahu dapat kabar sudah meninggal dunia. Ya, begitulah, Pak. Saya sendiri juga tidak sangka-sangka, Pak. Ya, kalau sudah takdir mau bilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk, Pak. Terima kasih. Mari, Pak, silakan. Terima kasih. Silakan duduk dalam, Pak. Iya, Pak. Narangan. Itu kepala kampung di sini. Saya tahu, Pak. Bekas tangannya kecil. Pasti bukan bekas tangan raksasa jadi-jadian. Jadi, maksud Nak Rahman, Bu Halimah korban manusia kalong? Itu orang yang tinggal dekat gua ini kau bunuh. Itu menyalahi. Maka kau harus dihukum. Ampun, Eyang. Tidak. Kau akan berubah menjadi manusia kalong sewaktu-waktu.
kendati di depan orang. Eyang, saya akan jadi malu, Eyang. Tidak, tidak peduli. Itu ganjaranmu. Kau harus pergi meninggalkan gua ini, mengerti? Wajahmu akan tampan, tetapi kehidupanmu tidak akan tenteram. Gak kebagian nih. Justru saya kemari mau cari barang-barang antik. Ah, yang benar. Katanya mau ketemu Kak Rahman. Wah, selisih jalan dong. Rahman ke Jakarta. Eh, yang dari Jakarta kemari. Barang-barang ini juga mau dikirim ke Jakarta. Ke rumah kakak saya, Leleng. Yang bawa nanti siapa? Saya. Bung Ramli juga punya rumah di Jakarta. Barang-barang ini ada yang pesan di Jakarta? Entahlah. Objek, objek. Saya dengar masih ada yang mau dikirim. Oh, gampang lah itu. Nanti juga saya akan ke Jakarta. Saya juga mau ke Jakarta. Barang-barang kita bertiga yuk. Boleh. Nah, jangan lupa. Harus ke rumah. Bisa diatur. Apa bukan raksasa jadi-jadian? Oh, kalau di Jakarta, raksasa jadi-jadian kita bisa adu dengan Ki Murka. Dukun yang paling ampuh. Lagi pula, raksasa jadi-jadian kan sudah tamat riwayatnya. Barang-barang ini sudah dimasukkan semuanya? Sudah. Ongkos pengirimannya berapa ya? Ah, seperti orang lain saja. Keponakan kami sering mendapat bantuan keuangan dari Pak Leleng. Syukurlah. Jakarta, kita harus pinter-pinter pegang uang, Bung. Saya lihat Bung ahli mencari barang antik. Ini separuh dulu. Sisanya besok kalau sudah diteliti keasliannya oleh ahli saya. Gampang. Terima kasih. Mari. Pak Hamid, hampir lupa. Terima kasih. Permisi. Mari. Pak Hamid! Masih ingat?
siapa kau? Paling? Bukan, Pak. Lantas, mau apa kau mendobrak pintu di larut malam begini? Itu, Pak. Saya... Kalong. Kalong? Kau... Kalong? Maaf, maksud saya dikejar... Kalong. Lawar, itulah bentuk hukuman yang harus kau terima. Eyang, Eyang, ampun, ampun. Kasihanilah saya. Rubahlah ini. Eyang, Eyang, Eyang. Namanya umur ya. Karena kemarin pagi itu sudah papa sama saya ngobrol. Dia mau nyalip itu. Jadi sama apa? Terati, ya, tahu rumahnya Pak Hamid kan? Pak Hamid, yang punya Hamido Art Shop. Oh ya, saya tahu. Tolong ke sana ya, ambil uang, sisa pembayaran dari penjualan barang-barang antik. Boleh. Tapi dengan siapa? Siapa lagi kalau bukan dengan Kak Rahman yang tercinta? Ledek. Kak Rahman, Rati ada perlu nih. Sebentar ya. Ya ya, silakan. Ya. Tahu alamatnya? Tahu. Kue-kuenya dipotong semua ya. Iya, Bu. Selamat siang, Om. Selamat siang.
Ini Rati ya? Iya. Putri Pak Ramlan? Iya. Kenalkan, Om. Tahu, calonnya kan? Ah, Om bisa saja. Mari, masuk. Oh ya, ini ada titipan dari Ibu Leleng. Oh ya? Om, Ati permisi mau ke... Ke belakang? Iya. Tahu jalannya kan? Iya, Om. Persis kan? Kenalkan, Lahar. Masih saudara dengan Pak Hamid. Oh, saya... Iya, silakan. Kapan kita ketemu lagi? Saya juga masih ingin kita saling bertemu. Om harapkan supaya hubungan kalian berdua menjadi sukses. Terima kasih. Sudah beres? Beres. Sampaikan maaf saya serta ucapan turut berduka cita kepada keluarga Leleng. Baik, Om. Terima kasih. Kami mohon diri. Kok buru-buru? Kami ditunggu Ibu Leleng. Iya, Kak. Kak Rahman juga harus mengantarkan Ibu Mala pulang. Oke, ya. Bye. Bye.
Aku akan kirim kau segera ke akhirat untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosamu serta kesombonganmu. Jakarta? Seminggu. Kau pulang dengan siapa? Diri. Oh, iya? Di situ kok, dekat dari sini. Oke deh, aku gak ngurus kepulanganmu. Beres. Sudah malam, tidur yuk. Beduk Isa saja belum, sudah mau tidur. Tidurlah duluan. Dulu kau bilang padaku, tempatmu di hutan sana. Aku ini lawan. Katakan sama kau sekarang, tempatmu di kuburan. Kimurka, harus binasakan manusia kalung itu. Bagaimana? Apa itu bukan hanya sihir? Ke
Kelihatannya Nak Ramli masih juga belum percaya atas kehebatan dan keampuhannya Ki Murka. Kira-kira begitulah. Orang ajar. Lihat. Sudah percaya sekarang? Ya. Siapa musuh Ramli yang dimaksud? Lahar. Siapa? Lahar, aku ke gudang dulu. Kau di sini saja. Baik, Pak. Ada apa, sayang? Anu, Om. Kenalkan saya dengan... Lahar. Om Hamid tahu saja. Tentu saja tahu. Saya sendiri yang Lahar kok. Hah? Ini Kak Lahar? Iya, kenapa? Aduh. Atih jadi malu. Jangan, jangan malu. Nanti saya kan malu juga. Kak, ke rumah dong. Saya lagi repot, Tih. Kamu saja yang kesini. Di art shop sini banyak barang-barang antik. Kau suka kan? Ati sudah lihat semua barang yang di situ. Yang di gudang? Sudah lihat? Belum. Banyak di sana. Yang di museum tidak ada, di situ ada. Oke ya. Tunggu, Ati kesana. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mau apa sih naik ke atas? Siapa tahu ada barang antik yang saya taksir. Ayah tahu Rati kesini? Belum pulang kerja. Ibu? Lagi arisan. Rahman? Kenapa? Dia baik kan? Terlalu baik malah. Sehingga membosankan. Jangan berkata begitu. Biar bagaimana, dia calonmu. Dia teman biasa. Ati mohon, kita bicara soal lain. Pak Lahar, kami pulang dulu. Sebentar ya.
Saya malu, Eyang. Saya takut membunuh. Eyang, tolong, Eyang. Bukan, aku tidak dapat melakukannya. Kak. Aku takut. Takut apa? Kau akan menyesal nanti. Tidak. Hidup seperti aku ini selalu tersiksa. Kakak tidak suka padaku? Aku menyadari orang macam apa aku ini. Kakak takut pada Kak Rahman? Bukan. Aku kasihan padanya. Kalau begitu, tidak ada yang harus kita pedulikan. Jangan sekarang. Kakak benci melihat wajah Ati yang jelek ini. Oh Tuhan, mengapa aku jadi begini? Begitu tidak mau dia aku dekati. Kejam, kejam. Tidak. Bukan karena itu. Bukan. Lantas karena apa? Karena aku tidak mau kau jadi korbanku. Ati tidak peduli. Jadikan Ati korban kakak. Lakukan. Kau tidak mengerti, Rati. Dalam keadaanku begini, aku bisa mengoyak-ngoyakkan tubuhmu. Tahu? Koyakkanlah tubuhku. Koyakkan. Koyakkan. Rati tidak tahu siapa aku sebenarnya. Lahar ini bukan manusia biasa. Rati tidak peduli. Biar kakak setan sekalipun. Sungguh? Sungguh? Lihat tanganku. Thank you.
Lihatlah mukaku. Biarlah, Kak. Kalau memang sudah... Kau tidak takut? Tidak. Yang namanya Lawar ini sangat hebat, Ki. Dia bisa berubah menjadi kalong. Sangat ganas. Baru kata dia jadi kalong. Jadi semut, jadi setan, jadi jin sekalipun. Ini Ki Murka aduannya. Bisa sekarang juga, Ki. Kenapa? Ya, kalau tidak keburu saya yang akan dibunuh oleh si manusia kalong biadab itu. Boleh. Mari kita cari sekarang. Wah, rumahnya saya tidak tahu, Ki. Gampang. Ayo, kau ikut aku. Ada apa, Ki? Di sini rupanya rumah Lawar. Ki, sebaiknya saya tidak ikut menyaksikan kejadian ini. Kamu mau kemana? Saya kan sudah bayar tunai. Pulang kau. Lawar ada di sini. Temui Eyang nanti malam di kuburan. Eyang. Kok
Kau manusia kalong dari gua kalong kan? Hmm? Aku mau tahu sampai di mana kemampuanmu. Aku akan jawab apa yang ada di benakmu. Hmm? Aku yang disebut Ki Murka. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak bisa kutaklukkan. Huh? Termasuk semua roh-roh sesat yang ada di kuburan ini. Keluarkan seluruh biji matamu. Hmm? Aku mau tahu sampai di mana kebolehanmu. Huh? Tak sabar aku rasanya ingin menghabiskan nyawamu bulat-bulat. Huh? Hei, yang mati sesat, roh-roh sesat. Khawatir Ki Murka, kau takkan kubunuh. Sekedar kau menjadi tahu. Perhatikanlah aku. Maaf Ki Murka, ini sekedar pelajaran dan resikonya bagi pembunuh bayaran. Kak, kelihatannya kakak senang sekali malam ini. Bagaimana aku tidak akan senang? Kalau Lawar yang mau membunuhku, malam ini dia yang akan mati di tangan Ki Murka. Ya, syukurlah. Kalau tidak, kita yang jadi khawatir juga. Ya, ya, ya.
Lahar. Dari mana saja kau? Ini kan ada undangan dari Ratih. Maaf, Pak. Saya lupa. Lekas tukar pakaian. Ya. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Miripkan dengan mendiang putra saya? Ya, mirip. Permisi sebentar, Pak. Ya. Maaf, boleh saya mengganggu? Oh, silakan.
Astagfirullahaladzim. Rati. 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 Rat. Rati. Hah? Pak. Rati. Rati. Rati, Pak. Ada apa, Bu? Rati. Rati? Kenapa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kau sakit? Tidak. Saya tidak sakit. Pergi sana. Pergi! Ibu, Ati tidak mau ada orang di sini. Saya khawatir. Tolonglah. Rati? Pergi sana! Pergi! Ibu! Rati? Rati, apa yang terjadi? Maafkan Ati, Bu. Maafkan. Katakanlah sayang, apa yang telah terjadi? Bu, Ati sudah tidak ganti lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Siapa? Siapa? Rahman? Bukan. Siapa? Lahar, Bu. Tidak. 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 Ibu tidak kenal dia. Bunuh Ati, Bu. Bunuh. Ati lebih baik mati. Maafkan Ati, Bu.
Jangan. Ratih masih lemas kan? Tapi Ati ingin cepat segar, Kak. Ati ingin jalan-jalan bersama Kakak. Rati pasti terkena guna-guna. Kita bawa saja ke dukun. Jangan. Itu sama hukumnya kita mempersekutukan Allah. Kalong! Dari mana datangnya kalong itu, Pak? Dari kemana, Rati? Bagaimana perasaannya, Rati? Bahagia? Bahagia sekali, Kak. Kalahar? Sangat bahagia. Rati, setelah kau menghisap darahku, itu berarti sebagian dari ilmuku sudah masuk ke tubuhmu. Oh, hebat Ati kalau begitu, Kak. Banyak orang yang tidak suka dengan kita. Maksudmu? Mereka tidak segan-segan berusaha untuk menghilangkan nyawa kita. Oh, kalau begitu, kita harus mendahului habisi nyawa mereka. Iya, harus. Ya Tuhan, janganlah kau timpakan kepada kami hal-hal yang kami tidak bisa mengatasinya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hikmah-Mu dan hancurkanlah kepada orang-orang yang tidak percaya kepada-Mu.
Rati. 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 Bagaimana kau bisa ada di sini? Rati, Rati bangun. Halo, Pak Ramlan. Ya, saya sendiri. Hamid di sini. Saya mau tanya, kenapa Rati sampai tidur di rumah saya? Apa? Rati? Betul. Tidur di tempat Pak Hamid? Bagaimana bisa terjadi? Halo? Ya, sekarang Rati masih di sana? Ada. Saya harap Pak Ramlan segera datang. Iya, ya, sekarang. Ya, ya. Segera kami datang. Baik, saya tunggu. Ada urusan apa menelpon ayahnya Rati? Loh, jadi? Rati tidak saya culik atau saya paksa. Kami suka sama suka. Kami saling menyintai. Lahar, jangan banyak bicara. Kak Lahar. Kak. Rati, Pak Hamid. Jangan berani-berani jamah Rati. Jangan kurang ngajar kau, Lahar. Om Hamid. Jangan ikut campur urusan kami. Rati, apa kau sudah gila? Diam! Sekali lagi Pak Hamid buka mulut, saya robek! Masuk! Pak Hamid. Rati. Pak Hamid. Rati. 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 Pak Hamid. Rati? 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 Thank you.
Itulah yang membuat kau berubah sifat selama ini. Kau telah dirasuki setan. Setan? Ya. Rati? Oh, ibu? Rati? Lakukannya adalah perbuatan yang sesat. Ya Allah, berilah dia cahaya kebenaran. Ya Allah, minal zulumati ilan nur. Ya Allah, terangilah kegelapannya dengan cahaya kebenaran. Ya Allah, ampunilah segala kesalahannya. Ya Allah, perkenankanlah doa kami yang dhaif ini. Rati. Rahman, kau telah memilih jalan yang sesat, Lawar. Masih ada waktu untuk bertobat. Kembalilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Innalillahi.